Mark Klok harus melewati jalan berliku untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Sang ibu, Lia, menceritakan kalau Klok saat masih kecil sering bermain bola di lapangan kecil yang sangat tidak nyaman di Amsterdam Utara. Namun berkat keuletannya dalam bermain sepak bola, ibunya lantas menyekolahkan Klok di Zeeburgia. Singkat cerita, setelah itu pemain yang lahir di Amsterdam pada 20 April 1993 itu menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Top milik salah satu klub Liga Belanda, FC Utrecht. Setelah karir juniornya selesai, Mark Klok bermain untuk Ross County pada 1 Juli 2013. Kemudian pada 13 Oktober 2014, Mark Klok bergabung dengan Chernomore. Mark Klok sempat bergabung dengan Oldham Athletic, Dundee FC, PSM Makassar, dan Persija Jakarta. Hingga ia kini menjadi andalan di lini tengah timnas Indonesia.